Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada sore ini kita sedoyo saged rawuh dateng acara resepsi dan serah terima untuk adik Aris Handoko dan Mbak Faridatul Aziza. Demikian selawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Abdurrahman yang sangat kami hormati, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para sesepuh yang kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ingkang rawuh, ingkang kula muliakan. Terima kasih kami haturkan dumateng panjenengan sedaya para rombongan dari keluarga Bapak Darmanto dan ibu-ibu sedaya ingkang rawuh. Matur sembanun panjenengan sedaya purun nyempataken rawuh dateng acara ini. Demikian saya sebagai ustadznya Mas Aris Handoko, selain diamanai memberikan sambutan juga ceramah singkat, juga ingin mendoakan Mas Aris Handoko dan Mbak Faridatul Aziza mudah-mudahan mempunyai keluarga sakinah mawaddah yang warohmah, dan juga mempelai laki perempuan, juga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya doakan diberi Allah barokah yang luar biasa, diberi sehat walafiat, panjang umur, selamat dunia akhirat, sukses di dunia dan di akhirat, anak cucu yang sangat soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat kami muliakan, di sini sebelumnya saya memperkenalkan, nama saya Ustadz Muhammad Khaldu Sofi atau Gus Sofi dari Bukulor. Saya mewakili keluarga Bapak Darmanto, ingin menyampaikan maksud dan tujuan yang mulia. Pertama-tama yaitu saya menyampaikan salam silaturahmi dari Bapak Darmanto keluarga dumateng Bapak Abdurrahman beserta keluarga. Kemudian yang kedua, izinkanlah kami di sini menyerahkan sepenuhnya. Kula ulang malih, izinkanlah kami di sini nuwun sewu menyerahkan sepenuhnya adik kami, adik Aris Handoko, dumateng orang tua Mbak Faridatul Aziza yaitu Bapak Abdurrahman. Demikian sepenuhnya kami serahkan dan kami memohon ridho, restu serta bimbingan untuk Mas Aris Handoko. Mudah-mudahan Mas Aris Handoko bisa menjadi suami yang sangat soleh, amin, dan bisa membimbing adik Faridatul Aziza menjadi istri yang sangat soleha atau mar'atu soleha. Karena nun sewu, pada zaman sekarang ini era globalisasi, zaman tambah akhir, zaman tambah rusak. Betul apa betul ibu-ibu? Mamin amin illa waladi ba'da usharun minhu. Semakin akhir suatu zaman, kehidupannya pasti akan semakin rusak. Terus kiai-kiai nggih, kiai-kiai jawa, kiai bukan dalil makola. Zaman sekarang ini setan ini mana terus, setan ini tambah kata. Nggih kan? Setan ini tambah kata, mboten mati-mati, menungso iso saged mati. Sampai di makola kiai, setan wonten telung macem. Siji setan lanang, loro setan wedok, telu setan mandu. Setan lanang iku jenenge iblis. Setan wedok jenenge eblas. Setan mandu jenenge Laura. Napa setan Laura? Lanang ora, wedok ora. Lanang. Conto
nonton tentang YouTube. Lah, karena saya diamanai ceramah singkat tidak melebihi dari 20 menit. Nah, selikan nggih. Contohnya nggih teng TV-TV kali teng YouTube, ono setan lanang jenenge iblis. Lah, wong lanang joget-joget nggih. Maksudnya joget auratnya agak terbuka. Kemudian setan wedok jenenge eblas. Lah, wong wedok-wedok kata gosip teng TV nggih. Nggih. Khusus warga Pleret dan keluarga Bapak Darmanto dari daerah sana Jalan Jawa tidak ada yang gosip. Amin Allahumma amin. Sing elek-elek di luar sana, ya, sing mboten purun ngaji. Karena orang sini Pleret dan Jalan Jawa semuanya senang ngaji, hidupnya tambah barokah, sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Terus ada contoh lagi. Anak-anak sekarang, zaman sekarang ini kata sing bantah-bantah. Nek dielingaken bantah. Betul apa betul? Khusus warga sini dan Jalan Jawa tidak ada yang bantah. Amin Allahumma amin. Saya kasih contoh, murid saya enggak semuanya ada yang nurut, ada yang tidak. Murid di pondok saya Bogolor, Pondok Sabilut Thoyyib. Anak-anak banyak yang enggak nurut. Contohnya yang enggak nurut. Waktunya sholat, ada yang sholat, ada yang masih turu, blungker. Nah, sembahyang subuh jam 4 diobrak-obrak, sik blungker. Sampai jam 5, sampai jam 6 akhirnya sembahyang usoli fardhu subahi kawanan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sembahyang subuh jam 6 orang dihiling non leh kamu itu sembahyang subuh kok jam 6 ngaji males, sembahyang males. Nah terus jawab ngenten nyamlake gak apa-apa Gus, ben menawa besok dadi Pak Yai, ben menawa besok dadi Kiai. Ah Kiai nek sembahyangnya molor-molor ya gak mungkin dadi kiai. Bisa saja nyamplak, bisa saja gontek takbir. Ya kiai, kiai ne ludruk, ta iki tekan. Mun sing wonten sing bantah malih, beke dadi dokter, dokter, dokter di dalam ketoprak. Lah, itu beberapa contoh anak-anak sekarang. Tapi khusus yang penting diri kita sendiri mendoakan saya, Mas Aris Handoko dan anak cucu kita semua mudah-mudahan anak cucunya sangat soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup, saya juga mendoakan Mas Adi Santoko mudah-mudahan nanti pekerjaannya terutama tambah sukses. Cik, nopo rumah tangga ini kibatan goyang nggih. Nggih kan? Mungkin nek rumah tangga goyang kok diungkapno terus tiang-tiang, "Loh, aku gak gelem rabi ambek wong iku apa kok? Apa sendene ambek kayu butuh kayu jati. Kayu apa kayu kelor." Enak sendena kayu jati po'o. Nah mudah-mudahan Mas Aris Sandoko dan bapak-bapak yang ada di sini ekonominya semakin mampat kalau diungkapkan kayu-kayu jati. Amin Allahumma amin. Kalau ada yang ngomong belum gak kabe wong sugi, walaupun gak kabe sugi, khusus orang sini yang mendengarkan pengajian, saya doakan sugi barokah. Amin Allahumma amin. Iya kan, sugi ati sugi barokah, duit titik gak ente-ente. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup terakhir, daripada nggih kan, sugih dunya tapi korupsi ndak barokah. Contohnya pejabat yang masuk penjara itu duwite akeh, berase akeh, mobile akeh, bojoe akeh. Nah itu bilangin dali Mas Aris, nang sewu besok nek sugih bojone siji napa loro? Loro napa siji? Siji mawon nggih. Niki Pak Faridatul gemetar roh tekan ini. Lah tapi Mbak Faridatul kita bukan kali itu loh janji ojo sampai besok nek sugih bojone loro siji ae tak entek nggih. Maka dari itu kami kira cukup sambutan dan ceramah saya. Kami mohon maaf yang seagung-agungnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dumateng manahipun panjenengan sedaya. Nyuwun sewu nggih bapak-bapak, nyuwun duka nggih. Ibu-ibu ikhlas sedaya nggih. Nggih, mboten-mboten sing ngrasani kula nggih. Saya kira cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.